8 mitos otak udang online marketing. Udang pun ada otak tau. Semua ini adalah mitos online marketing yang ramai Malaysians, usahawan-usahawan masih percaya. Yang pertama, online marketing, post content ataupun post video. Inilah mitos yang paling otak udang. Kalau begitu senangnya post video je, dah dapat generate duit. Saya dah jadi lebih kaya daripada Jack Ma. Untuk create content yang dapat generate views dan juga duit, you have to plan and also strategically create your content. Biar Weng tunjuk. So this is one of our customer. So kita buat semua planning ini sebelum kita post our very first video. Mitos yang kedua, more views equals to more money. More views does not means more money. More views with your targeted audience equals to more money. So make sure anda create content yang resonate dengan target audience anda dan bukan tunjuk badan yang seksi sahaja. Next, TikTok video equals to dancing video. Ini paling-paling otak udang maksimumnya. Macam ni. TikTok target audience untuk young generation sahaja. Papa saya 64 tahun dah mula beli kat TikTok. Masuk FYP TikTok equals to trending music, hashtag trending effect dan juga trending dance. Siapa yang ajar ini weh? Siapa? Siapa yang tengok video anda? Audience, user kan? So make sure that you create content yang audience, yang user anda suka tengok. Facebook dah outdated, nak viral guna TikTok sahaja. But this is not really 100% true. Tengok post saya ini. Best juga kan? It's just that the trend now is going to TikTok. Tetapi banyak lagi usahawan yang juga guna Facebook. Tapi dah jana duit yang lumayan juga. Last, nak buat duit cepat, mula online business. Ini paling-paling teruk. Usahawan-usahawan yang berjaya jana duit ini bukan kerana mereka mula online business. Mereka dapat jana duit kerana mereka dapat menyelesaikan problems target audience mereka. So make sure that you identify siapakah target audience anda dan juga apakah problem yang mereka sedang hadapi dan apakah solusi yang anda dapat bagi mereka supaya mereka dapat bayar korang untuk dapatkan solusi itu.